lah teman-teman. Tuh kan. Ada ulat. Udah kita ambil yang ini aja. Ada rambutan jatuh. Kita coba buka ya. Kita coba buka. Ini teman-teman kita mau ke sawah. Mau nyariin apa ya? Nyariin buah. Enak. Nah, kita lewatin jalan yang sempit buat mencapai perkebunannya teman-teman. Nah, ini dia perkebunannya teman-teman, lihat deh. Udah mulai rimbun karena udah mulai musim hujan. Nah. Yuk kita lanjut teman-teman. Nah. Iya, memang udah kesini kan. Dia gak sadar teman-teman, ini udah kesini. Ponaanku udah kesini tapi dia lupa. Nah teman-teman, mulai aja ya. Kita ini lagi di perkebunan yang kemarin, tapi bedanya sekarang itu di sini rimbun banget. Lihat, rimbun, rimbun. Ini buah markisanya juga lumayan banyak, tapi ya agak rusak-rusak gitu juga ya teman-teman. Musim hujan bukannya makin banyak buah, tapi bisa jadi karena nggak terawat juga sih nih. Ini belum matang. Kalau matang biasanya kuning warnanya teman-teman. Namanya juga di sini kan dekat jalan raya teman-teman, terus dekat dengan gedung DPR, jadinya mungkin suara-suara orang lagi demo apalah, entah, nggak tahu. Nah kita kesini, bismillah, hati-hati ya karena ini rimbun banget. Kita lagi nyariin buah jambu, sayang banget buah jambunya nggak dibungkus katanya. So, jadi ini buahnya nggak, belum kelihatan juga. Nanti kalau ada buahnya kita petikin aja teman-teman ya. Karena rimbun banget, aku jadi takut dari sini teman-teman. Ini buah jambunya kecil banget. Padahal aku pengen nyari jambu kristal buat dibikin rujak. Ayo kita kesana deh. Lihat sini kali ya. Sini. Lihat sini dedek. Aduh. Ih, lihat sini dedek. Lihat sini. Ih, ada markisa jatuh teman-teman. Ini kayaknya matang deh ini. Ih, ini juga ada markisa jatuh tuh. Dua. Banyak juga yang jatuh ya. Dapat markisa jatuh teman-teman. Nah itu juga ada markisanya sampai kesana loh itu. Ini mateng deh nih. Kok sampai jatuh kayak gini. Dapat tiga. Ini apa lagi nih? Tapi ini kecil banget. Banyak markisa yang jatuh. Itu juga ada yang jatuh. Tapi kebelah teman-teman. Tuh kan. Ada ulat. Udah kita ambil yang ini aja. Ngeri teman-teman. Ada yang demo suara rendah deh. Lihat deh tuh teman-teman, jeruk palinya gede banget, tapi takut ada lebah juga. Ini unik banget, unik banget.
buah. Markisanya kok pada begini ya teman-teman, buah markisanya tuh kayak gini nih. Apa yang bikin dia kayak gitu tuh, komen di bawah deh.